apa kabar teman-teman semua? Mari dimanapun kita berada hari ini, kapanpun teman-teman menyaksikan ibadah Views Online hari ini, mari saya mau ajak kita semua untuk berikan yang terbaik, berikan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh. Mari sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Oh, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Benar Tuhan, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi teman-teman. Thank you Jesus. Jauhi roh
Terlalu dalam untuk dimengerti.
Welcome back to Fuse Online Service. I'm so glad to be bringing you the message today, but this is our last Fuse Online Service as people are going back to on-site church. So, but don't worry, starting July, we are coming out with a lot of different contents and yang pastinya akan memberkati kalian semua. Stay tuned di Fuse Jakarta official channel, okay? Now, before kita mulai, let us bow our heads in prayer. Tuhan, kami mau mendengar pesan daripada-Mu, setiap dari kami pada hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerti, dan Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah Roh Kudus pada kami hari ini, speak to us masing-masing di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, in your name we pray, amin. Oke, langsung aja kita mulai. What am I doing? I am pointing. Ya kan, I'm pointing to the ceiling. Well, buat kita, menunjuk itu sepertinya hal yang basic ya. Kayaknya otomatis, gampang gitu kan. Kayak no effort gitu kan. Kayak apa ya, kayak respon gitu. Oh, ada sesuatu yang menarik gitu. Kita tunjuk gitu kan, kita akan nyeletuk, apa namanya, fun attention to the thing gitu kan, yang menarik itu. But, I don't know about you, but I never wonder much about pointing gitu kan. But do you know, pointing itu adalah salah satu bagian dari tanda perkembangan otak anak yang meliputi kombinasi keterampilan motorik dasar dan kemampuannya berbahasa, termasuk koordinasi antara mata sama tangan. Motorik kasar itu adalah gerakan yang menggunakan otot besar, seperti berjalan, duduk, berlari, gitu kan, mengangkat tangan, gitu. Dan kegiatan menunjuk itu merupakan bagian dari keterampilan motorik kasar dan memperlihatkan kemampuan dia untuk mengkomunikasikan apa yang menarik perhatian dia. Nah, ada buku yang saya baca, dan dalamnya tuh dia bilang begini, bahwa menunjuk itu sebenarnya consists of four process. Ada proses yang terjadi di balik menunjuk itu, gitu kan. Jadi dalam in split second itu sebenarnya ada proses yang terjadi, gitu kan. Yang pertama, obviously kita melihat sesuatu yang menarik perhatian kita, ya kan. Yang kedua sebenarnya adalah foto kita menunjuk itu kita menyadari bahwa ada orang-orang di sekeliling kita. Ya dong, kalau misalnya nggak ada orang di sekeliling kita, ya kita nggak mungkin nunjuk, ya kan. Dan kalau misalnya ada orang di sekeliling kita, tapi kita nggak sadar ada orang, kita juga nggak mungkin nunjuk, ya kan. Jadi, proses yang kedua adalah waktu kita menunjuk, sebenarnya kita sadar ada orang di sekeliling kita. Nah, proses yang ketiga, waktu kita menunjuk itu adalah kita punya keinginan untuk berbagi, untuk share gitu, untuk supaya orang lain bisa mengalami apa yang kita alami atau bisa melihat apa yang kita lihat, makanya kita nunjuk gitu kan. Dan yang keempat adalah the actual communication, benar-benar waktu tahap yang terakhir adalah waktu kita mengkomunikasikan, ada something di sana gitu kan, menarik perhatian orang ke titik yang tadi yang menarik itu. Jadi menariknya pointing itu ada proses yang sebenarnya terjadi gitu kan, padahal kita kayaknya kalau ngelihat sesuatu yang menarik, langsung split second kita nunjuk gitu ya. Tapi sebenarnya ada kompleks proses di belakangnya. Nah, ini sesuatu yang menarik karena menurut buku yang saya baca tadi itu, kegiatan menunjuk itu suatu milestone buat anak-anak. Jadi buat anak-anak usia 15 sampai 18 bulan itu kalau misalnya mereka jarang menunjuk dengan telunjuk mereka gitu kan, mainan atau anything yang mereka anggap menarik gitu, itu kemungkinan tanda-tanda awal autisme. Itu interesting sekali buat saya karena ternyata keempat proses yang tadi itu mungkin mereka nggak alami. Mungkin ya mereka melihat sesuatu yang menarik, mereka nggak sadar ada orang sekeliling mereka, jadi mereka nggak mau nunjuk ke sana, atau mereka nggak berpikir kayak I have to tell anyone gitu, nggak merasa oh aku mesti kasih tahu orang lain tentang hal ini gitu kan. Kita suka bilang kalau mereka tuh in their own world gitu ya, mereka dalam dunia mereka sendiri gitu, mereka nggak menyadari sekeliling mereka, mereka nggak merasa harus berbagi gitu kan, nggak merasa harus kasih tahu orang nih sesuatu yang menarik gitu kan. Mungkin itu gitu. We don't know, tapi gini. Waktu saya baca itu, the thought that come to my mind adalah gini. Jangan sampai kita jadi autis rohani. Maksudnya gimana? Well, kita yang menyebut diri kita
Kristen, kita pengikut Tuhan Yesus, kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Ini adalah sesuatu yang menarik loh dalam hidup kita. Seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, otomatis kita adalah orang-orang yang hidupnya menunjuk kepada Tuhan. Biar dunia bisa melihat melalui kehidupan kita, Tuhan yang dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita nggak terbiasa untuk bersaksi, kita nggak terbiasa untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, jangan-jangan ada yang salah. Kenapa ada sesuatu yang menarik dalam hidup kita, sesuatu yang besar dalam hidup kita, kita nggak kasih tahu ke orang-orang, iya kan? Nah, kalau autisme pada anak itu dilihat dari jarangnya dia menunjuk jari, autisme rohani itu dilihat dari jarangnya kita menunjuk Yesus. Nah, hari ini kita gunakan 4 tahapan tadi sebagai framework. Kita mau cek dan recheck di tahap mana kita stuck. Bisa jadi ada tahapan yang terlewatkan sehingga kita nggak mencapai tahap akhir, yaitu mengkomunikasikan pesan tersebut, gitu kan? Nggak sampai kita menunjuk kehidupan kita nggak menunjukkan kepada Yesus. Jangan-jangan ada tahapan yang terlewat, ya kan? Karena sebenarnya menjadi saksi itu adalah panggilan untuk kita semua. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah salah satu core values dari Fuse Jakarta. Win soul for Jesus. Gimana caranya win soul for Jesus? Dengan cara point them to Jesus. Kasih lihat Yesus. Kita tunjukin, hey, this is my God. Ini Yesus. Perkenalkan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi kalau kita belum lancar atau nggak terbiasa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, atau malah jangan-jangan kita malas memperkenalkan Tuhan kita ke teman-teman sekeliling kita yang belum mengenal Dia, mari kita cek hidup kita. Tadi kita ada 4 poin ya, ada 4 proses ya. So, ada 4 hal yang kita mau cek hari ini. Yang pertama, kalau mau menunjuk itu ada apa? Ada hal yang menarik, ya kan? Nah, kalau kita nggak terbiasa memberikan kesaksian tentang Tuhan kita, jangan-jangan karena kita nggak menganggap Tuhan itu sesuatu yang wow. Jangan-jangan kita nggak menganggap Tuhan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Seseorang yang berjasa banget dalam kehidupan kita, yang menarik, yang kita banggakan. Jangan-jangan kita terbiasa menganggap dia biasa-biasa aja. Mari kita renungkan. Siapa Yesus dalam kehidupan kita? Apakah dia sebagai raja dalam hidup kita? Atau dia cuma, ya dia suka bantu-bantu orang, nolongin orang kalau lagi kesusahan. It's nothing big. Siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita jawab bahwa, oh Tuhan Yesus adalah pribadi yang penting banget dalam kehidupan saya, gitu kan? Atau jawab, dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Harusnya kita bergairah menyaksikan itu kepada orang lain. Kalau enggak, mungkin jangan-jangan kita telah mengecilkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita kurang menghargai dia dalam hidup kita. Sehingga kita enggak menganggap dia sebagai pribadi yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Tadi poin pertama adalah kalau kita menunjuk sesuatu, harus ada sesuatu yang kita enggak penting. Contohnya nih ya, misalnya ada di jalan, ada lubang, kita pasti akan nunjuk. Penting nggak? Penting, takutnya temen kesandung gitu kan. Atau ada artis gitu, kita akan nunjuk langsung ya kan, karena ada sesuatu yang penting gitu. Berarti kalau kita mau menunjuk, harus ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang wow gitu kan. Jadi, apakah Tuhan Yesus udah menjadi seseorang yang wow buat kita? Seseorang yang kita mau banggakan kepada teman-teman kita. Seseorang yang kita mau tunjuk orang-orang biar lihat dia. Ya kan? Apakah Tuhan itu raja di atas segala raja? Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan itu. Kalau misalnya ada yang berpikir kayak, masa sih ada orang menganggap Tuhan Yesus gak besar? Udah jelas-jelas lah dia Tuhan. Tapi ternyata ada orang menganggap dia kecil. Kenapa?
karena mereka nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka nggak, orang-orang yang nggak mengalami Tuhan, nggak kenal Tuhan secara pribadi, nggak mengalami betapa indahnya Dia, nggak mengalami betapa dahsyatnya Dia. Tapi orang-orang yang mengenal Dia dengan intim, sadar betapa besarnya Tuhan itu, sadar betapa dahsyatnya Dia, betapa kudusnya Dia. Semakin tercengang-cengang seseorang itu dibuat sama Tuhan, semakin dia mengenal Tuhan. Semakin kita melihat dan mengalami Tuhan, kita kan semakin tahu, wow, Tuhan itu wow, indescribable, nggak ada kata-kata yang bisa melukiskan Dia. Wow, gitu. Dengan sendirinya, kita akan terpicu untuk memperkenalkan Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang seling kita. Ini loh sesuatu yang wow, ini loh sesuatu yang berharga, ini loh sesuatu yang indescribable. Ya kan? Makanya, amanat agung, Matius 28, ayat 19-20, akan sulit dijalankan kalau kita nggak memulai dari pengenalan akan Tuhan. Kalau kita nggak kenal Dia secara pribadi, kita nggak belum sampai tahap di mana kita mengasihi Dia sungguh-sungguh, akan sulit menjalankan amanat agung. Jadi kalau kita hari ini mau bilang, ya Tuhan, aku mau melakukan amanat agung. Ini pesan Tuhan Yesus yang terakhir loh. Tuhan, aku mau melakukan amanat agung, pesan-Mu yang terakhir, aku mau lakukan. Yes, gitu kan. Kita mulai dulu dari pengenalan akan siapa Dia. Kalau kita nggak kenal Dia, apa yang kita mau saksikan ke orang lain? Ya kan, tapi kenali dulu secara pribadi. Kehebatannya, kekudusannya, kedahsyatannya, keindahannya. Masih banyak lagi. Kenal Tuhan Yesus dari mana? Tiada lain, tiada bukan. Hubungan yang intim dengan Dia dan membaca Alkitab. Karena Alkitab itu isinya adalah tentang Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kita mau mengenal Tuhan kita, kenal dari tulisannya, dari firman. Baca Alkitab kalau kita mau kenal Tuhan. Jadi kenali dulu siapa Tuhan, kagumi dulu kehebatannya, alami dulu kasihnya, izinkan Dia membuat kita tercengang-cengang akan Dia, baru kita bisa melaksanakan amanat agung. Jadi bersaksi itu bukan, oh gue mesti belajar communication skill kayaknya, atau strategi-strategi gimana caranya penginjilan. Enggak dimulai dengan itu, dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Kita mengalami dulu, oh Dia itu memang wow, Dia itu memang dahsyat, Dia itu memang out of this world, gitu. Yang kedua, poin yang kedua adalah, kalau kita mau menunjuk, kita menyadari ada orang di sekeliling kita. Jadi poin yang kedua, sadarkah kita bahwa ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang enggak mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang enggak mengenal kuasa salib Yesus. Guys, kita perlu buka mata kita menyadari bahwa kita itu enggak hidup sendiri. Kita enggak hidup di lingkungan, oh sesama orang-orang Kristen. Kalau yang bukan Kristen ya, they're not in my circle gitu. Enggak. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari kita sadar akan keberadaan mereka. Karena apa kehendak Tuhan buat mereka? Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca ayat 9b. Bunyinya begini. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang artinya semua. Enggak ada pengecualian. Ya semua. Iya kan? Jadi selain sadar bahwa ada orang lain di sekeliling kita, kita juga harus sadar bahwa Tuhan mau supaya orang-orang ini berbalik dan bertobat. Jadi kita harus lihat mereka sebagai kesempatan di mana kita membagikan kabar baik sama mereka. Menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita udah alami dalam hidup kita. Artinya itu apa? Artinya kita harus peduli sama mereka. Artinya mereka bukan cuma sekedar wajah-wajah yang lalu-lalang dalam kehidupan kita. Tapi mereka adalah ladang. Mereka adalah kesempatan di mana kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus.
Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi sesama kita. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal the greatest commandment, hukum yang terutama. Matius 22 ayat 38-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasihi Tuhan, baru kasihi sesama. Karena kita harus alami dulu kasih Tuhan dalam hidup kita. Baru kita bisa mengasihi sesama dengan kasih yang kita udah alami. Jadi kalau kita masih ada benci sama orang, gak suka sama orang ini, sama orang itu, kembali ke poin nomor satu. Fokus kembali kenali Tuhan, siapa Tuhan, dan apa kehendak Tuhan buat orang-orang sekitar kita. Because I believe orang yang hati dan hidupnya dipenuhi kasih Tuhan, enggak bisa enggak mengasihi orang lain. Orang yang udah mengalami Tuhan pasti menangkap isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan mau semua orang bertobat dan tidak binasa. Oke, poin selanjutnya. Poin yang ketiga. Kalau kita mau menunjuk, artinya ada keinginan mau mengajak orang lain ikut mengalami apa yang kita alami atau melihat apa yang kita lihat. Ya kan? Kata kuncinya adalah di ingin. Ingin. Kita harus willing. Kita harus willing to do that. Karena nggak cukup bahwa kita tahu ada sesuatu yang menarik. Nggak cukup kita sadar akan ada orang-orang sekeliling kita. Tapi kita juga harus ingin. Kita juga harus mau. Supaya mereka mengalami apa yang kita alami. Supaya mereka melihat apa yang kita lihat. Artinya, kita harus align, selaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Bahwa hati Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa. Orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Kita udah mengalami kebaikan Tuhan. Ya kan? Kita udah ditebus. Kita udah diselamatkan. Kita juga mau, kita juga ingin orang lain mengalami itu. Kenapa kita mau ajak orang lain mengalami apa yang kita alami? Kembali ke poin satu. Karena it is something amazing yang kita udah alami. Kita, we cannot stay still. Kita gak bisa tinggal diam. Kita mau share. Gitu kan? Kita pasti, kalau ada good news, kita pasti akan mau share. Contohnya, misalnya ada restoran enak, ya kan, baru buka. Kita pasti ngomong kemana-mana, udah coba belum? Enak loh. Pergi deh, pergi coba. Ya kan, masakannya enak, pesan ini, gitu. Karena kita udah merasakan enaknya itu restoran, menunya di sana. Something yang exciting. Jadi, kita nggak akan pelit untuk kasih rekomendasi. Kita malah excited untuk orang supaya coba juga, gitu kan. Coba, gitu. Coba, pergi, gitu kan. Kita pasti akan ngomong, karena apa? Kita kan, karena itu is a good news yang kita punya dan kita mau share to others gitu. Sama juga kalau kita emang benar-benar mengasihi Tuhan, kita kenal Tuhan, kita udah mengalami kasihnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan, kita nggak tahan kalau kita nggak share ke orang lain. Kenapa? Karena kita mau orang lain ikut merasakan apa yang kita rasakan. Contoh lagi, kenapa orang menikah itu harus undang-undang orang? Kenapa nggak cukup suami istri aja ke catatan sipil, that's it, gitu. Tapi pasti ada pesta, pasti ada undang. Minimal keluarga, ya kan, teman-teman. Pasti ada, gitu. Kenapa? Karena kita mau membagikan that exciting moment, ya kan. Kita mau share that moment, mau merayakan sama-sama. Biasa kalau orang menikah bilang, pidatonya bilang ini, thank you for coming, for kalian udah mau berbagi kebahagiaan, ya kan. Ikut turut merasakan kebahagiaan, ya kan. Because it was such a good news. Iya kan? Wedding tuh good news gitu kan? Kayak something, it's all about happiness gitu kan? Kita share ke orang-orang gitu. Kita mau share ke teman-teman dekat kita gitu kan? Justru aneh, kalau kita punya kabar baik, kita tahu kabar baik, kita nggak kasih ke orang. Kita nggak kasih tahu orang lain. Itu justru aneh. Tapi kalau kita punya good news, nggak aneh kalau kita share ke orang lain. So back to my point. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita kenal betapa wow-nya Tuhan itu, pasti kita nggak akan tahan untuk share. Kita pasti mau share. Ada keinginan untuk share. Oke? Okay? Tiga proses itu kita cek. Tadi kita ada stuck di mana ya? Kita missing di mana?
Oke, okay. Kita poin keempat yang terakhir. Poin terakhir adalah kalau kita menunjuk sesuatu, itu tahap yang terakhir adalah actually communicate, mengkomunikasikan apa yang menarik perhatian kita, ya kan? Kita bilang kayak, lihat-lihat gitu kan, atau kayak, lihat tuh gitu, mulut nyeletuk gitu kan, atau kayak tepuk tangan, ini loh, sini gitu kan. It's something yang kita lakukan untuk menarik perhatian orang gitu kan, mengkomunikasikan apa yang menarik perhatian kita. Now, kita recap ya. Misalnya kita sebagai orang Kristen kita udah tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, ya kan? Kita sadar ada orang lain di sekeliling kita dan kita ingin memberitahukan mereka tentang Tuhan kita, tentang statement kita. Langkah terakhir adalah actually communicate to the other person. Iya kan? Kayak contohnya misalnya lagi nyetir mobil sore-sore habis hujan nih, ya kan? Lihat pelangi gitu. Kita pasti akan ada pelangi. Ya kan, kita kan nunjuk pelangi. Tapi kalau kita tahu ada sesuatu yang menarik, kita tahu ada teman kita nih di mobil, kita mau kasih tahu dia, ya kan? Kita pengen kasih tahu dia. Yang terakhir kita harus actually panggil dia dong. Lihat tuh ada pelangi di sebelah sana. Kalau misalnya kita stuck di poin ketiga, nggak usah kasih tahu lah, dia lagi sibuk kayaknya dari tadi handphonean terus. Kita nggak akan tersampaikan tuh bahwa itu ada pelangi, ya kan? Mungkin kita stuck di poin kedua. Jadi poin 1, 2, 3, 4, kita harus lalui itu semua. Nah, tahap yang keempat ini actually to actually communicate, to actually send the message out, untuk actually bersaksi gitu kan, keluarkan dengan kata-kata gitu. Mungkin ini nggak tahap yang gampang-gampang susah ya. Ada orang yang beralasan, but I'm an introvert, but I'm shy, but I cannot speak well gitu kan. Or I don't like talking to people gitu. I want to encourage you today, jangan jadikan karakter kita, I'm shy, I'm introvert gitu kan. Jangan jadikan karakter kita kambing hitam. Itu nggak menjadi alasan. Ya kan? Karena nggak bisa nggak dibilang kayak misalnya, I'm gonna have a wedding next week, but because I'm an introvert, I'm not gonna invite a lot of people. Enggak, doesn't matter gitu. Jadi your character tuh nggak matter gitu. What matter is whether you want to share the good news. Whether you want to share that exciting moment, ya kan? Mungkin juga ada yang sungkan karena perbedaan agama atau suku atau budaya gitu kan. But one thing we need to realize, satu hal yang kita harus sadari, kita bersaksi itu bukan kayak maksa dia, bukan maksa gitu loh. Kita tuh bersaksi bukan kayak sales nawarin produk harus beli. Kita bersaksi tentang Yesus, bukan sedang jualan Yesus. Dan mereka nggak harus beli. Karena kita nggak lagi jualan soalnya, ya kan? Kita cuma bersaksi aja, ibaratnya kayak ngasih demo gitu. Mau beli boleh, nggak boleh. But this is what I'm telling you, what happened to my life, gitu kan? Kita bersaksi karena kita mau share sesuatu yang exciting, yang happened to us. Jadi, dan urusan pertobatan itu urusan Tuhan. Karena cuma dia yang bisa memimpin orang kepada pertobatan. Bagian kita adalah menjadi saksi. Bagian kita adalah memperkenalkan orang-orang sekeliling kita kepada Tuhan. Memperkenalkan. Jadi bridge-nya aja. Ya kan? Sama juga bersaksi itu kita mau share the goodness of God. Mau share kehebatan Tuhan. Mau share kita tuh bangga punya Tuhan yang besar. Itu titik berangkatnya. Karena siapa dia. Karena betapa wow-nya dia. Itu titik berangkatnya. Kita mau share kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa bersaksi nggak cuma dari kata-kata. Tapi dari hidup kita. Dari cara kita hidup, dari prinsip-prinsip kehidupan kita, dari prinsip kekristenan yang menjadi prinsip hidup kita, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain sekeliling kita. Mungkin nggak, it's not loud, ya kan? Tapi itu berdampak karena orang lain bisa lihat dari kehidupan kita. So guys, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus excited dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mau terus-terusan share kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Share sama orang lain, share sama teman-teman kita. Ya kan? Mari kita sadar bahwa ada sesuatu dari hidup kita yang kita bisa bagikan. Bukan cuma talenta, bukan cuma kepandaian, tapi Tuhan Yesus yang terutama yang harus kita bagikan kepada orang lain. He is worthy to be shared with others. Jangan kita simpan sendiri, karena you know masih banyak orang yang belum mengenal Yesus. Jadi kalau kita mau win souls for Jesus, mulai dari kita memperkenalkan
siapa Yesus melalui hidup kita. Dan in order for us to do that, kita harus kenal dulu siapa Tuhan yang kita punya. Siapa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Urusan pertobatan, urusan Tuhan sama orang itu nanti. Ya kan? Urusan kita cuma pointing them to Jesus. So, today, how do you answer the greatest commandment? How do you answer amanat agung? Bagaimana respon kita akan amanat agung ini? Kalau kita bilang, yes Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Kita mulai dari pengenalan akan Tuhan. Kita izinkan Tuhan pour out His reveal Himself dalam kehidupan kita sehingga kita semakin mengenal Tuhan, semakin tercengang-cengang sama Dia, semakin kagum kita sama Dia, semakin bangga kita sama Dia. Mulai dari situ dulu. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita mau kenalin apa ke orang lain? Kita harus kenal Tuhan dulu. So amanat agung dijawab dengan pengenalan akan Tuhan dulu. Itu step yang pertama. Baru sisanya mengikuti. Jadi jangan langsung okay, let's go. Apa kita harus what skill should I have gitu kan? Enggak. Tapi kenali dulu siapa orang yang mau kita point, ya kan? We want to point them to Jesus. Siapa dia? Kenalin dulu. Baru kita bisa point them to Jesus. Karena kita udah mengalami dulu. So I want to encourage all of us today. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita nggak cuma alami the good news, nggak cuma simpan the good news for ourselves. Mari kita share to others. Let us bow our heads in prayer. Bapa, kami mengucap syukur buat reminder hari ini Tuhan bahwa kami punya tugas Tuhan untuk memperkenalkan Engkau kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau. Kami mengucap syukur kami mengalami kasih-Mu, kami mengucap syukur kami mengalami your redemption, dan kami mau membagikannya kepada teman-teman kami supaya mereka boleh mengalami hal yang sama, Tuhan. Terima kasih buat reminder ini, Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami menjadi pelaku firman. Kami gak cuma dengar aja, tapi kami boleh diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.